usaha, nah, jangan malah mengharap bantu darah putih je. Hai, Assalamualaikum YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, kepada korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. So, dalam video ini, Beto nak react satu video daripada aplikasi TikTok yang viral semalam, di mana individu ini adalah usahawan jutawan kosmetik yang sangat terkenal dekat Malaysia ni. Tak lain tak bukan adalah Datuk Sri Vida. So, apakah menyebabkan video itu menjadi tular ataupun menjadi viral semalam adalah disebabkan dalam video tu seolah-olahnya Datuk Sri Vida ini mempersendakan ataupun mentempelak golongan-golongan yang mengibarkan bendera putih, mengharapkan bantuan. Dan aku tak nak cakap panjang lagi, jomlah kita tengok dulu video yang dimaksudkan itu sebelum kita ulas lebih lanjut tentang isu ini. Jom. Janganlah guna alasan PKP, pendapatan terjejas, nak beli paper anak tak boleh. Usaha dengan adik ni, usaha. Adik ni sejak bila nego ni depan rumah yang ni nego ni? Dah setahun dah. Macam mana pendapatan adik? Bisa? RM200 sehari kau mampu. Janji ada keinginan, janji ada usaha, dan yang pentingnya kena menu sedap dan bersih dengan adik ni bersih. Saya singgah ni sebab bersih. Kau tak bersih, aku tengok jauh lagi. Bye. Faham tak? Usaha, nah? Jangan malah mengharap bantu darah putih je. So, itu dia guys, video yang menjadi tular dan menjadi bual mulut netizen-netizen. Dan selepas dimuat naikkan video itu di TikTok Datuk Sri Vida, banyak komen-komen yang mengecam video berkenaan, dan juga ada juga yang memberi soalan kepada Datuk Sri Vida tentang apakah maksud yang disampaikan oleh Datuk Sri Vida dengan maksud pemalas. Jangan jadi seorang pemalas. Dan dia memberi respon balik pertanyaan itu dalam bentuk video juga guys. Jom kita tengok video respon daripada Datuk Sri Vida tentang isu pemalas itu. Adakah kenyataan itu membawa maksud mempersendakan you all? Memang tak ada maksudnya nak mesendakan bendera putih ke isu bendera putih. Ramai orang yang tak akak bendera putih pun mereka susah sebab malu dengan jiran. Sebab malu nama keluarga akak darah putih, maknanya you mengharap sangat bantuan. Tapi kalau akak bendera putih sekalipun, sampai bila you nak bertahan dengan akak bendera putih, dan sampai bila orang akan bantu you? Sampai bila? And you kena berusaha juga untuk mengubah nasib you sendiri. Tak ada orang boleh mengubah nasib you melainkan you. You kena buat, you bertindak segera, you kena start. Don't get stuck. Faham? So, itu dia guys, video respon daripada Datuk Sri Vida berkenaan tentang isu kibarkan bendera putih. So, apa yang Beto nak react tentang perkara ataupun isu yang sangat hangat hari ini dan semalam? Apa yang diperkatakan oleh Datuk Sri Vida tu, Beto tak menyangkal sama sekali. Ia adalah benar untuk individu ataupun keluarga. Untuk kita keluar daripada kesusahan, hanya kita, diri kita saja yang boleh memperbetulkan ataupun memperbaiki keadaan keluarga kita ataupun individu itu sendiri, keluar daripada zon kesusahan untuk mencari kesenangan dengan usaha. Itu Beto tak menyangkal sama sekali. Tetapi Datuk Sri Vida kena tengok sendiri keadaan semasa yang ada sekarang ni. Sekarang ini kita berada di dalam tempoh PKP 3.0.
apa yang Beto boleh katakan mereka ataupun yang mengibarkan bendera putih ni, tak semestinya mereka ni tidak ada usaha. Dia ni, diorang ni pemalas, hanya mengharapkan bantuan daripada setengah-setengah individu untuk menyalurkan bantuan kepada mereka. Beto percaya mereka ni ada usaha dia mereka sendiri dalam tempoh PKP 1.0 sendiri. Mereka, kebanyakan rakyat-rakyat Malaysia ni kehilangan kerja, kehilangan pendapatan, ada yang dipotong gaji, dan mereka sekarang ni sampai dah menempuh daripada 2.0 ke 3.0 sekarang ni. Ada yang mereka yang terpaksa mengeluarkan duit KWSP sebenarnya daripada iSinar, dan ada juga golongan yang mengeluarkan duit mereka untuk menjadikan modal untuk meniaga, cuba-cubakan diri untuk meniaga, tetapi disebabkan halangan ataupun dalam tempoh-tempoh yang sekarang ni, mereka tidak boleh melangsungkan perniagaan mereka dan mereka terpaksa tutup perniagaan yang mana bukan daripada segi essential. Kalau orang yang meniaga masak ni mungkinlah masih lagi berterusan bisnes sampai sekarang, tetapi market sekarang tidak macam dulu, tempoh-tempoh tu macam tak macam sekarang kan. Dan apa yang bermain-main di minda Beto sekarang ni, ada di kalangan orang kat luar sana yang sangat tahap susah sampai terpaksa mencuri, guys. Itu terbaca satu artikel ataupun berita yang telah dikongsikan oleh usahawan supermarket Maidin, di mana zaman dahulu dengan zaman sekarang dah tak sama lagi, guys, orang mencuri. Kalau dulu orang lebih fokus untuk mencuri barang-barang yang berharga, mungkin seperti handphone, jam tangan dan pakaian. Tetapi zaman sekarang ni, guys, orang betapa susah, orang tak curi barang-barang tu, guys. Orang curi barang-barang keperluan. Untuk aku mungkin rasa mungkin diorang ni sampai terdesak, sampai terpaksa mencuri. Dan ada juga artikel yang aku baca, so daripada cerita daripada seorang polis, yang mana individu ini ditangkap disebabkan dia mencuri benda yang salah. Sebabnya dia ni tak pernah mencuri, tetapi dia ni terpaksa mencuri untuk kelangsungan hidup dia. Maksudnya dia beli, dia nak curi susu anak dia, guys. Tapi sebabkan dia terlalu takut dia salah ambil, dia ambil makanan anjing, guys. Tahap sampai macam tu. Aku rasa macam bila aku baca benda-benda macam tu, aku jadi sebak, guys. Dan aku agak kurang respect lah dengan jawapan Datuk Sri Vida tentang berkenaan itu. Sepatutnya mungkin dia boleh bercakap begitu sebab dia berada di zon selesa. Dia ada semua benda, dia ada harta, dia ada RM2, dan mungkin pandemik COVID-19 ni tak meninggalkan sebarang kesan kepada dia dan keluarga dia. Tetapi orang-orang lain yang ada di bawah ni mungkin ada rasa tertekan. Dan baru-baru ni, untuk hari ni, aku ada baca satu kes orang bunuh diri lagi, guys, disebabkan ialah tekanan, stres, kehilangan kerja dengan nak menampung keluarga, hilang pendapatan, hutang keliling pinggang. Dan aku rasa tak sepatutnya ayat-ayat ni dikeluarkan oleh Datuk Sri Vida. Sepatutnya kalau kau nak tolong, kau tolong. Kalau kau tak nak tolong, jangan keluar ayat-ayat seperti ini. Aku rasa benda ni sangat-sangat sensitif untuk orang ataupun masyarakat Malaysia yang tengah susah sekarang ni. Aku tak tahu apa korang punya pendapat, guys. Korang boleh drop komen kat bawah. Beto akan baca satu persatu komen korang. Dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah. Percuma je, guys, untuk support pembangunan dan perkembangan this channel. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Syukri Channel. Dan berjumpa lagi di konten-konten video yang akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video, guys. Bye, guys.